4 organisasi perangkat daerah di Merangin, yakni Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Rumah Sakit Daerah Kolonel Abu Jadi Bangko, diaudit kinerjanya oleh Inspektorat, di mana 4 OPD ini merupakan instansi pelayanan. Inspektur Merangin mengatakan, audit yang dilakukan oleh Inspektorat atas perintah pimpinan, dalam hal ini Bupati Merangin. Untuk hasil audit sendiri, saat ini masih disusun oleh para auditor. Jika telah selesai, maka akan diserahkan ke Bupati Merangin, guna menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi kinerja pejabat yang bertugas di instansi tersebut. 4 OPD, ya. Sudah selesai? Dalam proses penyusunan laporan. Auditnya sudah? Ya, audit sudah. Hasilnya? Ya, itu dalam proses penyusunan laporan. Oke, selesai itu baru bisa kita tahu hasil. Sejauh mana OPD ini melaksanakan tugas sesuai dengan pertama tupoksi, kedua sesuai dengan Lut Hidayat, Jambi TV.